Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan Pri Putra Najah. Ini saya mau kontrol telur-telur iguana yang kemarin udah menetas. Ini saya mau saya sortir, soalnya udah itu tanggalnya tanggal 2 kemarin. Tanggal 2 kemarin berarti udah 2 mingguan mau saya sortir juga yang bagusnya, ntar yang jeleknya mau saya pisahin. Yang jeleknya mau saya buang. Ini yang bagus-bagusnya ntar kita pisahin juga. Lihat nih. Coba satu lagi ya, yang satu ini ya, kita cek yang besar ini, kandang yang besar ini. Tuh lihat telurnya, kita sorot pakai HP ya, disorotin. Oke, baterainya. Oke, kita coba lihat tuh. Oh, udah ada ini semuanya, udah ada tuh, udah ada embrio yang jalan tuh di dalam. Di dalam udah ada anaknya. Udah bagus-bagus, alhamdulillah. Ini yang merah ya, yang super red. Tuh, bagus-bagus tuh dalamnya. Oh, ini bagus juga dalamnya. Tuh udah pada ngisi semua. Lihat yang ini. Udah ngisi semua tuh. Oh, lihat. Yang ini mati nih satu, ini mati satu nih, ini jelek. Nanti kita pindahkan. Waalaikumsalam. Ini bagus, bagus semua. Tuh. Kita pisahkan nanti yang jelek-jeleknya. Ini bagus juga nih, biarpun agak buluk-buluk ini bagus juga. Nah udah jadi semua. Ini jadi. Nah ini yang kelihatan lebih jelas nih tuh, hidup. Hidup ya. Oke, bagus semua. Ini yang mati cuma satu ruang. Kita pisahkan yang jeleknya nih, yang jeleknya dia nggak bakal jadi ini satu, dia nggak bakal jadi satu. Ini tinggal blok yang satu laginya. Mau saya cek lagi yang bagus sama yang jelek. Oh, ini banyak yang jelek nih. Ini banyak yang jelek nih. Ini yang jelek nih. Jelek nih, jelek. Udah apa ya? Berjamur. Kalau yang jelek kecil-kecil itu yang berjamur-berjamur kayak gini. Ini jelek semua nih. Ini bakal enggak jadi nih, kita pisahkan. Kita pisahkan. Di bawah dulu di sini, ini nggak bakal jadi. Nih yang kayak gini nggak bakal jadi, kita pisahkan. Biasanya ini embrionya tidak ada embrio di dalamnya, jadi dia nggak bakal jadi. Ini udah usia 2 minggu ya teman-teman ya, usia 2 minggu, jadi bisa kita sortir mana yang bagus dan mana yang jelek, bisa kita sortir. Yang jelek-jeleknya kita sortir semua. Coba kita tes yang lainnya. Oh, bagus semua kan? Tuh, lihat. Udah ada anakan semua tuh. Udah ada anaknya semua tuh. Bagus-bagus semua. Oh, bagus. Ini bagus, ini bagus. Oh. Ini bagus, bagus semua. Nih yang ini bagus semua. Ntar saya pindahkan satu ke sini. Ntar yang lainnya saya kita pindahkan di sini satu. Satu di sini pindahkan. Kita ambil yang ini nih. Ini bagus, bagus semua ini. Ini saya pindahkan satu di sini. Pengganti ya tadi yang jelek. Kita pisah.
makan. Nah, ini di sini ada berapa telur ya? 1 2 3 4 5 6 7. Ini 25 ya, 2 itu 2 3 4 5 25 26 27. Di sini ada 27. 27 telur yang di sini. Nah, kalau yang kecil ini teman-teman, ini tanggal 6. Tambah tanggal 6 September, berarti cuman beda sama ini. Cuman beda 4 hari doang. Kita coba ya, di cek lagi yang bagus sama yang jeleknya, ntar kita pisahin, kita sortir. Ini bagus, ini bagus, oh ini bagus, bagus, ini bagus, ini bagus, 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 ini juga bagus tuh teman-teman, tuh ini bagus, ini bagus. Ini biar bopeng kayak gini nih bagus ya nih. Yang bopeng kayak gini juga ini bagus. Bagus soalnya ada, udah di dalamnya udah jadi semua tuh. Tuh udah jadi semua di dalamnya. Tuh. Ini juga bagus juga. Tuh bagus juga yang ini. Ini semua bagus. Oh ini semua bagus ya. Teman-teman nih semua bagus. Nanti kita pisahin ke sini dulu juga. Tadi kan di sini ada yang gagal nih. Kita pisahin ke sini. Nih, yang jelek cuma ada 5. Ntar satu lagi di box yang ini belum saya buka, belum saya sortir, ada yang bagus, ada yang jeleknya apa enggak. Jadi kita coba lagi. Nih, kita masukin dulu yang ininya. Nah, ini yang ini. Kita pindahin satu telurnya. Kita pindahin di sini. Kita pindahin yang di sini kan masih kosong tuh, pada kosong nih. Kita pindahin yang di sini karena yang di sini tuh kecil, itunya apa, kandangnya kecil, boxnya kecil, dipindahin ke sini. Ini saya pakai media yang seadanya ada ya, seadanya aja teman-teman. Caranya kayak gini, kalau kalau mau netesin telur iguana tapi nggak pakai apa namanya, nggak pakai pasir kucing, kita pakai aja pasir seadanya yang ada di rumah atau pasir bangunan. Nah, caranya kayak gini, diratakan dulu, terkasih media air di dalamnya biar kelembaban, menjaga kelembaban sama menjaga juga hawa panasnya. Caranya kayak gitu, saya biasa pakai kayak gini. Alhamdulillah semuanya bagus, semuanya pada menetas. Tahun kemarin pun pada menetas juga, gak ada yang gagal. Ini kita masukin nih, tadi yang di sana itu ada 27 ya, yang di box nih ada 27. Kalau yang ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Di sini ada 17. Nah, yang di sini ada segini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini ada 15 yang ini. Oh, ini ada 15. Kita tata dulu. Kita tata nih, guys. Oke. Okay. Nah, tadi yang ini udah, yang 3 ini juga udah. Oke, okay. Semuanya udah semua disortir yang bagus sama yang jelek. Sekarang kita mau yang satu lagi nih, yang terakhir. Ini yang terakhir kita sortir. Sama ini tanggalnya tanggal 6. Beda 4 hari doang sama yang pertama. Oh, ini kebanyakan yang jelek nih. Kebanyakan yang jelek tuh. Kebanyakan yang jelek, tapi coba kita tes dulu ada embrionya apa enggak. Oh, ada ternyata. Oh, bagus ternyata dalamnya. Tuh. Bagus teman-teman, bagus. Tuh ada embrionya, ada tuh. Embrio di dalamnya hidup, bagus, bagus. Biarpun bopeng gini tapi bagus, nah, bagus juga. No, hidup, lihat ya, teman-teman, nah, kelihatan dia hidup, tuh, kelihatannya hidup. Ini kalau ini dimungkinkan jelek yang ini, soalnya nggak, belum ada tanda-tanda di dalamnya tuh. Tuh, tapi biarkan saja dulu. Kita lihat ke depannya, 2 minggu ke depannya atau 1 bulan ke depannya kita cek lagi.
ntar kita buatin videonya lagi, perkembangan-perkembangan telur-telur iguana saya. Ini yang termasuk yang bagus-bagus ya. Ini yang termasuk bagus-bagus semua. Ini yang jeleknya cuman ada 5. Dari sekian puluh telur yang jelek ini ada 5. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe. Priputran aja. Ikuti terus videonya, jangan lupa dipencet loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.